cuplikan peringatan Hari ABRI yang ke-23 pada tahun 1968, di mana teman-teman di situ bertindak sebagai inspektur upacara adalah Jenderal Soeharto, dan tampak juga di situ adalah Jenderal Maraden Pangabean, ada Laksamana Mulyadi, ada Marsekal Rusmi Nuryadin, kemudian ada Jenderal Pol Fugeng Imam Santoso. Nah, ini Pak Harto ketika pada tahun 1968 sudah menjabat sebagai presiden penuh ya teman-teman. Jadi setahun yang lalu Pak Harto ditetapkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada sidang MPRS pada tahun 1967 sebagai pejabat presiden menggantikan Presiden Soekarno karena penolakan pidato Nawaksara oleh MPRS, pertanggungjawaban Presiden Soekarno di gedung MPR. Nah, kita lihat di sini tadi saya mengatakan bahwa di sini Pak Harto juga masih merangkap ya dari presiden beliau, dia merangkap juga sebagai Menhankam Panglima ABRI. Nah, sampai pada tahun 1970 digantikan oleh Jenderal Sumitro ya, teman-teman ya. Jenderal Sumitro. Dan di sini ada kita lihat Jenderal Maraden Pangabean sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian ada Rusmin Nuryadin Marsekal tadi ini sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, kemudian ada Laksamana Mulyadi sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, dan ada Jenderal Pol Fugeng Imam Santoso sebagai Kapolri pada saat itu ya teman-teman. Nah, di Hari ABRI ke-97 teman-teman, saya ralat sedikit, di situ adalah peringatan Hari ABRI yang tahun 1997 di video yang kemarin itu saya ralat ya, bahwa di situ pengokohan tiga jenderal besar yaitu Jenderal Sudirman sebagai Bapak Perang Merdeka Indonesia, kemudian Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai peletak dasar konsep dwi fungsi sebenarnya, dan yang ketiga adalah Jenderal Besar Soeharto karena berhasil menyelamatkan negara dari gerakan 30 September ya teman-teman. Jadi kemarin harusnya audionya di situ ya teman-teman. Oke teman-teman, itu penjelasan dari Hari ABRI pada tahun 1968 ya. Jangan lupa like, share, and subscribe terus Soeharto Fans Channel. Terima kasih.